Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Rauditami bersama Anda di program Ngabuburit Jawa Pos TV. Kisah Islami kita awali dari daerah Bogor, Jawa Barat. Kampung Penyarang Bogor, Jawa Barat terus berkembang. Anak-anak di sana tidak harus menempuh jarak jauh untuk mengenyam pendidikan. Kehadiran Yayasan Riyadu Syibyan jadi pintu kemajuan. Pendidikan agama Islam ditanamkan dari generasi ke generasi. Anak-anak terlalu jauh untuk mencari ilmu ke Ciburayut sana, Ciburayut sini. Jadi saya berempuk sama tokoh di sini, mencoba untuk mendirikan di sini. Pertama di majelis. Setelah itu alhamdulillah ada yang ngasih wakaf ini 500 meter. Saya bangun bersama masyarakat. Setelah saya bangun bersama masyarakat selama 12 tahun. Nah baru sekarang direnovasi ini karena sudah bobrok ya. Udah nggak layak dipakai, takut anak-anak ketiban genting. Nah saya bongkar. Renovasi gedung Yayasan Riyadu Syibyan secara perlahan dilakukan. Ini untuk menjaga keamanan dan keselamatan para murid. Mencetak generasi muda, beriman dan berpendidikan cerah. Saya maunya murid saya, apalagi anak saya, untuk berkarir, untuk bisa mendirikan negara kita sukses, dia pun sukses. Jangan sampai seperti saya. Dulu saya suruh sekolah sama bapak saya kabur-kaburan. Kalau anak saya, murid saya, jangan sampai begitu. Satu, mempunyai akhlak. Dua, dia punya karir. Kalau misalkan dia punya ijazah sampai punya apa namanya tuh gelar SSSS itu enak. Masyarakat Kampung Penyarang menyambut kehadiran Yayasan Riyadu Syibyan. Mereka berharap kampungnya maju dan terus berkembang. Kayaknya masyarakat semakin harmonis dalam arti gotong royong, kekompakan harus kita pupuk lagi untuk kedepannya, terus istilahnya orang pengajian harus dipenuhin gitu biar mindset mereka tentang agama, tentang negara itu ada di pikiran mereka gitu. Yuk kita sama-sama majukan kampung kita, sukseskan lah ibaratnya kampung kita ya, khususnya RW07. Kita semua rekan di sini saling dukung-mendukung, saling memahami sifat-sifat. Nah itu aja harapan saya. Kalau dibilangin ya kegalian apa misalnya cari nafkah paling 100 ribu atau besarnya 50 ribu satu hari kan habis. Pagi lagi kerja lagi gitu, bagaimana majunya gitu. Memang kalau ada harapan sih, kalau ada bantuan apa bagaimana untuk kedepannya atau tani bidang peternakan sih boleh gitu. Kalau ada yang ngajuin masih gitu. Gelimang asa Kampung Penyarang Bogor. Berbagai kemampuan dikerahkan agar kampung ini mampu mengejar ketertinggalan. Pendidikan agama Islam jadi ilmu wajib untuk generasi ke generasi. Tim Liputan Jawa Pos TV.
Kami akan hadirkan Kultum bersama Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI, Profesor Dr. Jimli Asyidiki